Hey guys, kembali lagi ke channel saya. Hari ini aku akan beresin di tanah ini karena tanah ini adalah tanah kompos. Jadi aku akan melobangi, menggali lagi karena di sini besok dipakai untuk kandang ayam. Nah, karena dipakai kandang ayam, kita harus mendesain biar dia itu tidak bau. Salah satunya dengan cara kita membuat lapisan. Di bawahnya nanti kita kasih ini apa? Kita kasih kayu, di atasnya nanti dikasih daun-daunan gitu ya. Jadi biar intinya nggak bau aja. Jadi langsung aja kita akan gali dulu. Ini tanahnya kita gunakan untuk nanam sebagian, sebagiannya lagi digunakan untuk berkebun. Ini udah segini sedalam ini ya. Ini dikira-kira aja dalamnya, aku nggak tahu berapa. Tapi ini fungsinya cuman untuk naruh si ini kayu-kayu, gengs. Fungsinya adalah untuk memasukkan kayu-kayu ini. Kayu ini fungsinya untuk membeli rongga untuk persapan sih intinya ya teman-teman. Terus nanti kita timbun. Dan langkah selanjutnya kita ngambilin dedaunan kering. Kita udah nyiapin ini, tarang. Kita siap untuk beberes sedikit aja. Kita mungkin sekarung, dua karung atau tiga karung. Let's go guys. Thank you.
ini. Ngisor tapi di anu properti keramik dan akhirnya udah jadi kandangnya. Kita modelnya begini aja, sederhana, yang low budget lah ya, tapi di dalamnya itu bisa nampung banyak anak-anak ayam. Jadi ayamnya itu nggak akan ngerusakin tanaman yang ada di kebun, sayuran. Jadi kita kalau misalnya nanem panen apa, panen sayur yang tua-tua, kita kasih ke ayam biar dimakan sama si ayam gitu guys. Dan kita juga bisa menghasilkan sih daging ayam, atau dijual ayamnya, atau telurnya diambil, rencananya gitu sih. Ini sebenarnya besok mau dikasih pelangkringan, apa bahasa Indonesianya pelangkringan, tapi ini belum jadi, belum sempat karena bapak harus sudah kerja lagi kan. Kita lanjut besok kalau udah ada waktu luangnya. Pintunya tuh di sini, pintunya aja ala-ala gitu ya. Ya semuanya sederhana sih, nggak yang gimana-gimana, nggak neko-neko. Sederhana. Ini belum dirapikan, gengs. Besok kita akan rapikan. Dan ini aja untuk update-annya buat kandang ayam. Dan thank you, bye-bye.